Nah, nanti untuk sertifikat elektronik, kalian nanti diminta untuk mengisi 17 digit nomor rangka kendaraan. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Automboys seputar otomotif jadi lebih mudah. Ya, di depan saya sudah ada beberapa mobil Toyota terbaru ya teman-teman. Dari Corolla Cross hingga Toyota Raize yang di paling ujung. Ya, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan gratis biaya jasa dan gratis biaya spare part pada kendaraan keluaran 2020 ke atas, kecuali mobil Calya dan Agya yang belum mendapatkan paket free part claim, termasuk Avanza yang generasi terakhir ini ya. Tapi untuk yang Veloz dan Avanza yang terbaru sudah mendapatkannya, seperti Veloz yang di situ. Untuk contoh, nanti saya akan membuka mobil Toyota Raize ini. Jadi di sini ada sebuah gantungan yang diletakkan di sebelah tuas wiper atau di sebelah sini. Jadi teman-teman, fungsinya ini bukan hanya digantung ya, ini untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa mobil Anda pada saat proses pembelian itu mendapatkan gratis biaya jasa dan gratis suku cadang selama maksimal 4 tahun atau 50.000, dengan syarat mana yang tercapai lebih dahulu ya teman-teman. Jadi informasi mobil yang mendapatkan itu adalah mobil keluaran 2020 kecuali mobil Calya dan Agya. Selebihnya 2020 hingga 2021 seterusnya itu sudah terlibat. Jadi teman-teman nanti tinggal melakukan scanning barcode pada barcode ini, nanti diarahkan ke link yang sudah disediakan, yaitu aftersales.toyota.astra.co.id free service. Nah di sini teman-teman nanti ada urutannya. Jadi ada cara mendapatkan gratis biaya servis berkala. Jadi awalnya kita registrasi dulu, download, dan nanti tinggal pada saat servis teman-teman tinggal menunjukkan ke service advisor. Nah seperti ini ya step-stepnya ya. Jadi isi data diri, terus sertifikat nanti akan di-download. Nah nanti bisa teman-teman simpan dalam bentuk PDF ya. Informasi untuk servis berkala itu bisa dilakukan dengan waktu setiap 6 bulan. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial cara mendownload sertifikat servis gratis jasa dan spare part Toyota. Jika kalian tidak menemukan gantungan atau bingung linknya seperti apa, kalian tinggal searching atau browsing di halaman web itu servis gratis Toyota seperti yang tertera di video ini. Habis itu tinggal kalian enter. Nah nanti teman-teman pilih yang ini ya, yang free service Toyota after sales. Nah setelah itu nanti muncul seperti ini, baru mobilnya, gratis servisnya, gratis biaya jasa, dan gratis biaya suku cadang selama 4 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai dahulu. Nanti teman-teman akan diarahkan ke pengisian nomor rangka. Nah, di sini terlihat jelas servis berkala ini sampai dengan servis ke-6, mulai dari VIN tahun 2020. Nah, mobil-mobil yang terlibat itu dari Toyota Raize hingga Toyota Avanza dan Toyota Veloz terbaru. Namun untuk Toyota Agya dan Toyota Calya sampai saat ini belum ada info, jadi memang belum masuk ke dalam kategori yang mendapatkan sertifikat gratis spare part. Nah, nanti untuk sertifikat elektronik kalian nanti diminta untuk mengisi 17 digit nomor rangka kendaraan,
yang tertera di biasanya di STNK atau di buku servis. Cukup nanti kalian copy paste atau kalian isi di sini, jangan sampai salah ya. Nah, lanjut nanti tinggal kalian pilih lanjut. Nanti tinggal ikuti prosedur selanjutnya, tinggal isi data nama kalian, terus tanggal penyerahan. Selebihnya nanti tinggal langsung kalian save. Nanti formatnya PDF ya. Cukup nanti pada saat servis, teman-teman tinggal tunjukkan ke petugas servisnya. Nah, nanti benefit yang didapatkan dari biaya servis berkala gratis itu nanti untuk Toyota Waranti Indonesia akan tetap berlaku hingga 3 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai dahulu dengan catatan servisnya rutin. Nah, nanti gratis biaya jasa sudah include di dalamnya sampai dengan 50.000 km, gratis biaya suku cadang. Nah, yang ini yang kita klaimkan nanti. Nah, untuk servisnya dari servis 1.000 sampai dengan 50.000 km, dan di servis 1.000 itu belum ada penggantian suku cadang, hanya pemeriksaan atau validasi data garansi. Nah, benefit yang didapatkan nanti teman-teman tidak terkena atau bebas kenaikan harga suku cadang selama 4 tahun dari tanggal penyerahan kendaraan Anda. Mungkin itu dulu teman-teman terkait dengan cara mendapatkan e-sertifikat servis gratis biaya jasa dan spare part. Selebihnya tinggal teman-teman praktekkan sendiri di rumah cukup dengan menggunakan HP. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti apabila teman-teman melakukan servis, nanti ada beberapa tahapannya ya. Yang pertama adalah servis pertama 1000 km itu memang belum dilakukan penggantian apapun, karena servis 1000 km itu adalah servis pertama atau perawatan pemeriksaan pertama untuk syarat validasi garansi mobil, di mana untuk garansi mobil Toyota itu sekitar 3 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai dahulu. Dengan adanya free part claim, dengan adanya kayak gantungan yang tadi, teman-teman hanya cukup modal bensin aja, jadi tidak perlu ada tambahan biaya apapun, kecuali teman-teman upgrade oli atau ada tambahan spoiling, balancing, atau tambahan spare part di luar dari yang di cover oleh paket servis Toyota. Nah, terkait dengan oli, untuk Toyota Race itu olinya berbeda ya. Jadi yang didapat Toyota Race untuk free part claim itu berbeda dengan beberapa model lainnya. Kebanyakan model itu mendapatkan free part claim itu oli yang standar yang kekentalannya 10W40 dengan harga sekitar 101.000, disesuaikan dengan jumlah dari kuantitinya. Sedangkan untuk Toyota Race itu langsung mendapatkan upgrade, jadi langsung mendapatkan oli yang 5W30. Jadi speknya lebih tinggi dibandingkan yang didapat oleh kendaraan lain. Hanya untuk Toyota Race jadi mendapatkan oli yang ini. Sebagai informasi untuk teman-teman yang belum puas atau pengen update performance, jika mendapatkan oli yang standar misalkan 10W atau 15W khususnya untuk mobil diesel, teman-teman bisa meminta ke petugas dealer nanti minta upgrade oli. Adapun yang bisa diupgrade biasanya kalau untuk bensin itu teman-teman bisa upgrade ke oli yang 0W20 dengan sistem yang full sintetis. Ini yang khusus bensin. Sedangkan untuk upgrade oli yang diesel, teman-teman bisa menggunakan oli yang bertipe dari 15W40 ke oli 5W30 khusus diesel atau khusus solar. Jadi saya informasikan khusus teman-teman pemilik kendaraan race, teman-teman langsung mendapatkan oli upgrade yang ini. Jadi tidak mendapatkan yang ini ya. Jadi langsung mendapatkan oli yang 5W30 bensin yang warna hijau ya. Selebihnya terkait dengan filter oli, packing baut oli atau filter udara nanti disesuaikan dengan tercapainya kilometer mobil teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelipatan kilometernya. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal menunjukkan
sertifikatnya ke petugas pada saat teman-teman servis di dealer Toyota terdekat. Demikian terkait informasi ini, semoga bermanfaat buat pemilik kendaraan di atas tahun 2020 hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif, salam automotive.